Ha. Oke. Okay. Yang kita lagi di Gajah Mada, kita mau review apa nih? Sepeda lipat. Wim Cycle. Pocket. Nih. Oke. Okay. Kita masih review dulu, kita coba dulu. Ini penampakan, ini untuk manuver. Ini kita penampakan sedikit, kemarin dapat barang second harga 750, Wim Cycle Pocket Rocket Gen 330, itu udah Altus 8 speed. Handshake-nya 52. Kondisi original. Cuman sedikit warna di spakbor yang berubah. Yang lainnya masih original. Oke, kita mau ke Tamasya Putri Wisata rental sepeda. Kita akan ketemu dengan ownernya. Nih, penampakan Wim Cycle-nya sedikit aja depannya dulu kita kasih penampakan. Nanti kita suruh ownernya mencoba Wim Cycle. Nih, halo bang. Halo. Oh, ah. Gimana? Inilah nama Gajah Mada 9. Ini Gajah Mada 9. Nah, di Pontianak. Di Pontianak, tempat? Tempat turis meeting point. Apa? Tempat turis meeting point. Tempat turis meeting point untuk tur sepeda sama sewa sepeda. Tur sepeda, sewa sepeda ya. Jadi buat kemana-mana? Jadi kita pilih tempat ini karena Gajah Mada ini kan tengah kota Pontianak. Ah. Jadi itu tamu hotel itu mudah jangkau. Jadi kita start dari sini untuk tur sepeda, sepeda ya, di tepian Sungai Kabuas Pontianak. Kalau boleh tahu ya, rental sepedanya sewanya berapa rentalnya? Kita itu rental sepeda, sewa sepeda tuh 1 jam. Minimal sewa tuh 5 jam. Minimal sewa 5 jam. Jadi itu 50.000 lah sekali pakai kan. Kelebihan jamnya dihitung kemudian. Oh. Mudah ya. Tinggal bawa KTP ya. Jaminan KTP. Kalau ada bawa motor, parkir di tempat kita luas. Aman. Dijamin aman ya tempat parkir ya. Tinggal datang goes langsung. Ya. Oke. Okay. Sepeda kita siap. Mau sepeda mountain bike ada. Sepeda city bike ada. City bike apalagi? Sepeda folding bike. Folding bike yang lipat ada. Folding bike yang baru nih ya? Yang terbaru, mantap. Ya, jadi buat kawan-kawan yang mau nyewa sepeda, ngerental sepeda di Pontianak. Nih. Rekomendasi saya di Gajah Mada 9 nomor 2 dan nomor 4 nih. Nih, kalau kalian tidak ini, di seberangnya itu ada gereja. Pas seberang gereja itu ada Gajah Mada 9 tuh. Nih, ini ownernya nih Bang Hevin nih. Owner Tama rental sepeda. Gimana bang, kalau abang coba dengan sepeda ini? Boleh. Oke, kita suruh Bang Hevin yang beratnya kurang lebih 100 lebih lah ya, 100 lebih kilonya. Suruh kita pakai Wim Cycle Pocket Rocket Gen 3. Nih. Ha. Oke. Beliau juga punya banyak sepeda untuk direntalkan.
beratnya 100 lebih. Jadi kita serang markas dia. Menurut kalian gimana dengan beban 100 lebih memakai sepeda Beam Cycle Gen 3? Manuvernya gimana, Bang? Manuvernya enak. Sepedanya kokoh, kuat. Untuk urusan yang berat ini dia bisa angkat saya. Reviewnya ya. Review Pocket Rocket Wind Cycle. Ini Gen 3. Owner rental sepeda. Jadi gimana? Makainya? Enak, manuver yang apa tuh? Yang agak siksak tuh. Lincah, Pak. Cuma mungkin ini nih, karena bodi aku besar kan. Ini harus apa, tinggikan sedikit kan. Dek, mananya? Stangnya. Stang tinggikan sedikit. Tapi sepeda sih lincah. Sepeda lincah. Manuver-manuver yang siksak tuh tadi itu kita coba kan. Enak. Nanti kita itu kan bisa ditinggikan kok.